Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan semua hajatnya. Oke teman-teman, masih membahas seputar aplikasi ajaib dan lanjutan dari video kemarin tentang masalah bonus buying power yang kita dapatkan dari event mengundang teman. Sejatinya untuk bonus buying power dari mengundang teman itu tidak bisa ditarik ya teman-teman, harus menunggu kurang lebih 30 hari. Namun di video sebelumnya itu sudah saya bahas bagaimana trik dan cara agar bonus tersebut bisa kita tarik tanpa harus menunggu waktu 30 hari. Dan di video kali ini, saya akan mencoba untuk melakukan proses penarikan atau WD sebesar 1.200.000, yang dimana saldo tersebut hasil dari bonus referral di aplikasi ajaib teman-teman. Jadi semenjak video kemarin ya, tips dan caranya itu bisa dan berhasil, maka bonus yang saya dapatkan itu saya coba dengan trik yang sudah saya lakukan sebelumnya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita bisa lihat riwayatnya ya. Dari riwayat saldo RDN di sini kebanyakan itu berasal dari bonus buying power teman-teman. Jadi event dari mengundang teman atau event dari referral di aplikasi ajaib teman-teman. Ini di hari Senin dan Selasa itu saya mendapatkan bonus buying power. Kemudian untuk ke bawahnya lagi di sini juga ada namanya bonus buying power. Jadi jarang sekali saya melakukan top up RDN teman-teman. Bahkan seingat saya dari saya membuat akun itu kurang lebihnya hanya 3 atau 4 kali melakukan top up RDN. Bahkan di 2 bulan terakhir ya teman-teman, di sini saya tidak melakukan top up RDN atau tidak melakukan deposit. Rata-rata semuanya itu saldo saya dapatkan dari bonus referral di aplikasi ajaib. Bahkan di tanggal 2 Juni itu saya berhasil menarik saldo RDN sebesar 550, yaitu berasal dari bonus buying power. Kalau di sebelumnya untuk proses penarikan RDN itu saya selalu menunggu sampai 30 hari kerja teman-teman. Tapi semenjak saya tahu tips dan caranya, saya langsung mencoba untuk melakukan tips tersebut dan berhasil ya teman-teman. Di sini saya sudah bisa melakukan proses penarikan itu sebesar 1.200.000 teman-teman, kurang lebihnya. Di sini ada keterangan 1.229.000 atau kurang lebihnya 1.230.000. Dan di sini saya akan mencoba untuk melakukan proses penarikan sebesar 1.220.000 teman-teman. Oh maaf. Atau kita bisa melakukan menambah, maksudnya dalam arti di sini saya akan mencoba untuk melakukan proses penarikan 1.225.000 ya. Jadi saya sisakan 4.000 saja teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita bisa klik lanjut. Kemudian kita checklist terlebih dahulu, kemudian kita klik konfirmasi. Selanjutnya di sini kita masukkan PIN aplikasi ajaibnya. Oke, permintaan penarikan terkirim, yang dimana di sini saldonya sudah berkurang menjadi 45.000 ya teman-teman. Kenapa menjadi 45.000? Karena yang 40.000-nya itu sisa dari bonus buying power yang tidak saya gunakan. Jadi untuk 40.000-nya ini menunggu sampai 30 hari. Karena kemarin untuk saldo bonus buying power-nya itu tidak saya gunakan semuanya, melainkan saya sisakan 40.000. Jadi sekarang 40.000-nya itu tidak bisa kita WD, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa klik bagian riwayat. Nah, di sini ada keterangan tarik RDN sebesar Rp1.225.000. Ini karena RDN-nya BCA, kemudian rekening tujuannya itu BCA ya teman-teman, jadi tidak terkena biaya admin untuk proses penarikan. Kalau beda bank itu biasanya kena Rp2.500. Nah, kemudian untuk masalah bonus, ini bonus saham ya teman-teman, bukan bonus berupa rupiah ataupun buying power, melainkan bonus saham. Yang dimana bonus saham itu didapatkan dari sini teman-teman ya, hadiah saham tersedia atau dari menukarkan koin. Biasanya ketika kita berhasil mengundang satu teman itu kita akan mendapatkan satu koin, yang dimana koin tersebut bisa kita tukarkan ke satu lot saham namun sistemnya acak. Nah, untuk bonus saham tersebut baru bisa kita jual ketika sudah 30 hari. Kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa mengetahui kapan kita bisa menjual bonus tersebut?
Di sini kita bisa klik bonus sahamnya ya teman-teman, mau friend atau GTSI itu bebas. Saya akan buka friend terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk riwayatnya di sini ada keterangan tanggal 13 Juli ya tahun 2022, yang dimana 13 Juli itu adalah terakhir saya mendapatkan bonus saham tersebut. Berarti kita bisa menjualnya di tanggal 14 Agustus teman-teman. Jadi lewat satu hari dari bulan sebelumnya. Kalau di sini 13 Juli, berarti kita bisa menjualnya itu di tanggal 14 Agustus. Karena di sini tanggalnya itu 11 teman-teman. Jadi masih kurang 3 harian lagi untuk bisa menjual semua ya teman-teman. Kalau seandainya disisakan satu sampai sini saja kita menjualnya itu bisa. Jadi untuk tanggal 13 Julinya itu kita sisakan atau tidak kita jual itu bisa teman-teman. Kalau seandainya untuk semuanya berarti kita nunggu tanggal 14 Juli. Begitupun dengan saham yang selanjutnya GTSI. Nah, di sini riwayatnya itu tanggal 29 Juli. Berarti nanti kita bisa menjual semuanya itu di tanggal 30 Agustus teman-teman. Tapi kalau seandainya kita sisakan, mungkin di sini batasnya itu kurang lebih tanggal, nah dari sini, Juli ya teman-teman. Kalau dari sini ke bawah itu bisa. Kemudian yang dari 13 Juli ke atas itu tidak bisa. Di sini mungkin kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 lot yang tidak bisa kita jual untuk sekarang. Nah, kemudian di sini ada kurang lebihnya lot dimiliki itu kisaran 59 lot. Kalau untuk sekarang misalnya seumpama saya menjual sahamnya, berarti harus disisakan 12 lot karena belum 30 hari untuk yang 12 lotnya. Nah, itu mekanisme untuk menjual saham bonus ya teman-teman. Jadi harus menunggu 30 hari semenjak kita mendapatkan bonus tersebut. Kalau untuk masalah bonus buying power atau saldo rupiah, memang sama mekanismenya, tidak bisa kita tarik langsung. Tapi saya sudah share triknya untuk bagaimana cara menarik bonus buying power tanpa harus menunggu 30 hari. Dan sekian saja teman-teman informasi dari saya tentang penarikan bonus buying power di aplikasi Ajaib. Mudah-mudahan video ini bisa membantu dan bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.